Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wan dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan Java. Pengenalan Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam atau gadget. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Goslin saat masih bergabung di Sun Microsystems dan saat ini merupakan bagian dari Oracle dan sudah dirilis tahun 95 lalu. Dan untuk menjalankan program Java, terdapat fase-fase tertentu yang harus kita jalani. Yang pertama, kita harus mengeditnya. Setelah edit, kita harus menyimpannya dengan format file yang berekstensi Java. Setelah itu, kita compiler. Dan setelah di compiler itu maka akan tercipta file yang berekstensi class. Dan untuk mengcompiler ini kita cukup melakukan satu kali saja. Dari class maka kita tinggal membukanya yaitu di interpreter. Dan untuk membukanya ini kita bisa melakukan kapanpun. Jadi persiapan pembuatan program Java yaitu di dalam OS sudah harus terinstal JDK atau Java Development Kit dan ekstensi harus .java. Dan untuk itu dan untuk program ini dapat ditulis di editor teks sederhana seperti Notepad untuk Windows dan Gedit untuk Linux atau yang lebih canggih seperti NetBeans dan Elixir. Dan environment part sudah harus disetting untuk menjalankan program Java. Oke. JDK Java Development Kit itu bisa kita download di Oracle ini. Tapi berhubung saya sudah punya, jadi tidak perlulah saya download lagi. Dan ini JDK dan ini NetBeans. Ini keduanya sudah saya install. Untuk installnya mudah kok, kita tinggal next next saja. Tapi untuk men-setting path-nya tadi, kita perlu membuka My Computer, lalu Properties, dan di Advanced System, dan Environment Variable, dan sini ada path. Nah, yang perlu kita tambahkan itu di sini. Kita perlu memastikan file Javanya. Nah ini kita copy dulu di local disk C program file Java. Kita buka di sini ada JDK, maka kita buka JDK dan kita klik sini dan copy. Kita pastikan di sini ini karena sudah oke, kita paste lagi. Oke, selesai dan oke. Untuk membuktikan itu sudah benar atau tidak, kita buka CMD untuk Windows maksudnya. Kita langsung klik Java. Apabila sudah tidak ada error, maka path Anda sudah disetting dan berhasil. Nah, oke. Lanjut. Baiknya kita mulai membuat program Java. Syarat-syaratnya adalah membuat nama class. Agar isi program dapat dijalankan, maka harus memiliki main methods dan disimpan dalam bentuk .java. Oke, kita buat ulang aja. Public class, kita beri nama projects. Kita kurung. Public static file
main kurung S-nya ini harus besar. S tutup dan kita isi program. S-nya harus besar. System dot out dot println. Kita simpan. Save as di project the Java. Java. Dan kita save. Selanjutnya sudah kita buat tadi. Untuk menjalankan program Java, maka jalankan dulu command prompt untuk Windows dan terminal untuk Linux. Oke, setelah itu compiler file Java dengan perintah Java projects Java. Setelah kita mengkompilnya, maka akan terbentuk file dengan ekstensi class. Maka eksekusi program dengan perintah Java project class. Oke. Kita perlu membuka tadi itu kita menyimpan di dot e ya e. Untuk lebih jelasnya maka kita lihat aja sendiri. Coba Java. Jadi ini pentingnya di localhost E dan coba Java. Localhost E, jadi coba Java dan kita buka Java. Ini yang dinamakan dengan compiler Java C dan nama project project.java. Oh, ternyata ini masih ada kesalahan. Dan kita cek. Nah, ini sebagai pelajaran untuk kita semua bahwa di belakang sini harus ada titik dua dan di notepad ini salah. Lalu kita cek lagi. Dan kita buka lagi, coba Java, compile lagi, coba Java, coba Java, Java, project.java. Dan kita buka cmd command prompt, maksudnya kita ke e cmd java. Oh, coba java dan java c. Nah, yang awalnya Java sih, yang project Java, setelah kita compile dengan Java sih dan project.java. Apabila sudah berhasil, tidak ada apa-apa lagi, maka kita sudah menciptakan Java class-nya, yaitu ini. Yang awalnya ini, setelah di compile, maka keluarlah Java class.
Setelah itu kita tinggal membukanya dengan cara Java saja, tidak usah C tadi. Lalu nama file project dan enter. Dan akhirnya selamat, program Anda berhasil sesuai dengan isi tadi. Selamat, program Anda berhasil. Oke, lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan program Java yaitu nama harus sama dengan nama kelasnya dan harus diakhiri dengan tanda buah seperti tadi, dan harus diakhiri dengan tutup kurawal, dan selesai. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf atas banyak kesalahannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.